Liga 2 Indonesia tahun ini tentunya akan berbeda dengan Liga 2 tahun lalu. Setelah masuknya artis-artis ternama dari Indonesia ataupun luar negeri, kali ini anak presiden Indonesia, Kaisang Pangarep, masuk sebagai investor untuk Persis Solo. Tidak hanya itu, artis ibu kota atau Raffi Ahmad masuk juga melalui Cilegon FC yang kini berubah nama menjadi Trans Cilegon FC. Raffi merubah Cilegon FC menjadi Rans tentunya bukan tanpa alasan. Sebagai public figure, dia berusaha memajukan sepak bola Indonesia. Selain sisi bisnis, tentunya prestasi. Kali ini Raffi terekam kamera sedang makan malam dengan Greg Nwokolo dan Patrick Cuanggai. Namun, yang mungkin bisa dipastikan hanya Patrick Cuanggai yang akan menjadi bagian dari Rans Cilegon FC. Sedangkan Greg Nwokolo terlihat sambil bercanda, dia ingin membeli saham Rans Cilegon FC. Akankah Liga 2 Indonesia akan mengalahkan pamor dari Liga 1 Indonesia? Di rumah nih, dia makan. Kita patut menunggu. Jika Anda menyukai berita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Fitness terus. Mantap. Sehat tak? Langsung.